Mari bro, mari bro. Mari kita basalin. Katampek Tommy Bolin. Membali barang second. Barang no keren-keren. Ondel lah jadi <laughs> rapper lo Pak Gun ini ya. lah kalau bisa sama Tommy. jadi rap tak ah, Mantap tuh Pak. <laughs> <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dusana dan Anggun di Masa Jawa Barat kita balik dalam program yang penuh Solusi, edukasi, dan kreasi Matang, Mato Anggun Mantap, maaf. Nah, kini kok Kita jo orang yang top di kota Bukit dan sekitarnya Bahkan Sumatera Barat mungkin Bahkan Indonesia Nama beliau, Tommy Bolin Assalamualaikum Tommy. Waalaikumsalam, Bangun. Pertama ingin ditanyuan, Oh Tommy Bolin kok mengenam mau asli gua atau anu ah, namo populer napa tuh? <laughs> akhir kira menurut Pak Anggun, Pak Ah, sakiro kiro kalau populer populer ya. Kalau eh secara pandangan Pak ya. Anggun ya, ya, ya. Ah, anan cek dulu sebelum menjawab ya. Pak Anggun, karo tinggi ya, ya. asli kurai ya, nah yang terbayang Pak Guntomi Bulin kalau dalam bahasa Kurai. Ah, itu dulu. Baru bisa dijawab pertanyaan pun nama asli atau nama populer. Oh gitu ah. ya. <coughs> ah. Kalau Tommy itu kan biasa udah. Biasa itu Ah. Tomi ah, Tommy Timo nama. Ibu di Bulin. Di Bulin kok. Ah. Tak sampai seketik kira-kira. Bulin. Tak bangun orang Kurai kok. Ah. Jadi Bolin tu dia terima macam dia. Ada ma kaitan kalau di kita menang-menang apa. Kalau anu kasuku, suku nak do dari Kalau nak mono ke satu kampung atau negari di Kureko ndak 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 biar lah Tapi kan perasa-rasa pernah menengah kan. Nah, apalagi kalau kita kurai rah-rah ke Ah itu laki tu bahasa Bolin. Ah bulin cuman bulin. ini arah mengarah ke u bulin. bulin 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 nah bulin hmm. arah rasul pernah pak gun menengah kan arasa allah lah Iya mungkin baso tuh ya. top banat tu dari tahun 80-an ke bawah lah, 80-an, ya, 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 80 ya. 70-an, 60-an. Ya, ya. Rato-rato masyarakat gitu yang kurai ya. di perbatasan kota, hmm. arah ke Benampu itu rato-rato Bayi orang ngagam sendiri itu bulin tuh laki apalagi orang-orang tua gitu. Kalau ya. nah, nah jadi, kini kok kalau bulin tuh buli nana namanya ini. <laughs> ah kini buli kan <laughs> membuli orang saya kan untung ndak doennya ya. <laughs> jadi kalau bulin kok kok baso kita kurai itu tuh jawaban nampu arah arah kabar agam. Iya. Itu tu tu waktu ambo itu badan ambo bulek. Hmm. Jadi hmm. agak ini nyiak nyiak jo niniak mama Anduangan-duangan itu, woi hmm. bulin bana badannya? <laughs> nah oh, jadi makasih, deh. bulin deh, cok dipanggil bulin. Kebetulan hmm. waktu itu uh, uh, musik band tahun nambol itu tujuh an Semarak... Yeah. dengan Deep Parpel. Hmm. Nah panggung pasti yeah, tahu lah bangun yeah. nyora musik. Yeah, yeah. Deep Parpel yang menggantikan Richie Blackmore itu adalah Tommy Bolin Nah posternya tersebar ke seluruh Indonesia hmm. termasuk Bukit tinggi, hmm. kebetulan uh, apa Ambo di Bukit Tinggi waktu itu tuh, tuh, tugas sebagai Brimob. Hmm. Nah, uh, uh, orang tua Ambo laki jo orang kurai gitu di Brugo. Yeah, yeah. Nah, akhirnya pemuda-pemuda waktu itu membombo uh, poster hmm. Tommy Bolin, Tommy Bolin. Nah, hmm. apa Ambo mendek kok? Niniak Mamak Bulin, Aduh, -uh. Tommy Bolin. udah dia aja namanya Tommy Bolin. Nah, namu ambo dari KT, uh -huh. Akte Kelahiran, uh -uh. sampai kini KTP, yeah. Tommy Bolin. Oh. Dan Alhamdulillah, tidak perlu ganda uh -uh. nama. Waktu ambo Alhamdulillah menjadi rapper, uh -uh. Uh, tetap makai nama asli Tommy Bolin. Jadi, nama asli dan nama populer panggung. Tidak uh -huh. ada tuka tukar-tukarnya. Asli, original, asli, asli. Tommy yeah. Bolin. Nah, sekarang... Waktu ambo nikah, mm. ambo kawin jurang lintau asli mm -hmm. dan mintu ambo uh, kebetulan datuak pucuak belo di nagari lintau. Mm -hmm. Rumah gadang tahun Lintau, mm -hmm. mak artian nama mm -hmm. Tommy Bolin, Topi Miriang, Bolia Kalintau, anak rap pulang kampung, kembangkan budaya budaya <laughs> Minangkabau <laughs> melalui rap nah <laughs> itu kini <Mantap>. artinya. <laughs> Tommy Bolin, Topi Miriang, Boliat Kalintau, oh. Bolin, Bukit Tinggi, Lintau, iya, ada yang bahasa Sarak, Sarak, bahasa kita pula, iya. itu percaya Allah, Nabi, Jura Rasulullah. Ah. Ah, itu <laughs> Kalau di Lintau kan, sampai bucuinya, ada yang bahasa ini, iya. Sarak, Sarak, bahasa kita pula, Puncak, iya. Marapalam, Sumpah, iya. Sati, Marapalam. Iya, ah. iya. Itulah saya <laughs> kira-kira, menurut Pak Gun, kira-kira. Mantap, Matang kan? Mantap matang kan? Mantap, matang. Tang... Ah, matang matuangun. Ah, <laughs> matuangun. Sip. Nyambuang ya Pak ya, ya. right. Jadi di sana menarik gue pertemuan kita Jo Tommy Wulin. Banyak hmm. yang bisa kita bahas. Biarlah kita sensua dulu ini. Pertama kita berada di lokasi tempat usaha beliau. Nah, nampak lu ditanyuan, kalau saya para lamu, saya tombara. Nah, alhamdulillah, gue baru sahu jo uh, mangale pakaian bekas yang istilahnya kini bisa buat anak-anak milenial kini thrifting bakso mm -mm, bahasa kekiniannya yeah. tuh thrifting kalau dulu kita gitu kan nyebut barang second mm. kalau di Bukit Tinggi itu tuh, tuh tenarnya tuh butik, mm, butik. dari dulu butik ya yeah. nah itu ambo alhamdulillah dulu tamai sekolah tahun 9 1996 SMA 2 Bukit Tinggi Ah uh, ambo mulai merintis mangale seken uh, jo kakak, mm. ambo karajo jo kakak. Nah, kakak Allah mulai merintis seken go tahun 95. Mm. Nah, ambo bantu-bantu di sinan sambil kuliah mm. di Teknik Muhammadiyah mm. Bukit Tinggi. Yeah. Nah, dari tahun 96 tu ambo sebagai karyawan ngobrol-ngobrol Kongoya istilahnya. Mm. dan alhamdulillah Terus, terus, akhirnya sampai kini, eh, uh, Allah, tagak seorang ya, ya. dan mendiami enam petak toko hmm. di Pasar putih Bukit Tinggi lantai ya, dua. Ya. Alhamdulillah, jadi, lah, yang ngambuh merintisnya itu dah lah, dari tahun 96 hmm. saja. Awal pertama, Ambu kerajaan Yogyakarta. Ya, nah, iya, 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 ya, Bos Martin itu, Bos Martin. Nah, nah, ya. nah jadi, dalam perkembangan usaha, Mbak kondisinya uh, nah. dari di tahun dulu jauh tahun kini eh? Oh tahun ah, patang, nah, kapan ya, tahun Duh, tahun sen sebelumnya waktu itu jauh keadaan kini. Nah, ah. Mbak ano no prospek no nah. pakai drifting. Kalau di caliak caliak perkembangannya hmm. oh itu mungkin nambo bisa ma ma kota-kotaan itu lima lima periode tahun dari tahun sembilan enam ke tahun dua ribu hmm. sampai dua ribu satu lah itu hmm. tutu mengalami sangat pesat hmm. sangat pesat dan bahkan itu tutu kalau kawan kawan yang baru sahur di tahun sinan hmm. itu tutu mungkin ya. kalau ini ya bisa mana buang bisa apa hmm. hmm. mendapat lah dan dari 2001 sampai 2006 itu ada seketik penurunan hmm. karena lah mulai-mulai semarak lah mulai ada batasan-batasan hmm. dari pemerintah terhadap pelabuhan-pelabuhan tikus istilahnya hmm. kalau kalian itu dulu kan ada yang langsung ke Tanjung Balai Sahan, hmm. Medan, hmm. Tambilahan dan uh, Dumai. Nah di situ harga barang murah-murah dulu, hmm. jadi Sejak lengsernya pemerintahan Soeharto lah dan uh, pergantian beberapa presiden tuh sampai 2006-2001-2006 itu 2006 uh, agak menurunnya Sagi gitu, agak menurun. Ya? Nah, nah 2006, hmm. sam uh, 2006 hmm. sampai 2002 kali, hmm. eh 2001 hmm. nah, itu mulai terjadi istilahnya suasana hengik lah hmm. di pelabuhan-pelabuhan. Dan itu tuh Agak mengalami masa kesulitan lah Seketik hmm. kalau gitu kita yang di uh, Bukit Tinggi ya, ya, ya. Dan Argo pun mulai-mulai melambung tuh Mulai-mulai uh -huh. melambung Dan uh, Tapi peminat masih kuat ya. Mulai melambung dan agak kewalahan uh -huh. uh, Terus 2000 Sabale Sampai 2006 bale, Pokoknya dari pemerintahan Jokowi lah uh -huh. Udah mulai 2000 dua periode ya hmm. itu tuh ketat. Hmm. Nah pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sumatera, Dumai, Tanjung Balai, Sahan, dan itu udah humpama nggak ada lagi. Hmm. Udah bahkan dari tahun 2011 kalau nggak salah 2000 sekarang 2024 Tidur. Tidur. Uh, Tidur. 2013 lah hmm. pokoknya dari awal pemerintahan Pak Jokowi hmm. itu Uh, kita udah mulai susah mendapatkan di pelabuhan dan harga pun mulai melangit uh -uh. dan kita hijrah ke Jakarta sama Bandung uh -huh. karena yang ada barang ada di Jakarta dan sama Bandung uh -huh. Senen dan Gedebage uh -huh. kalau di Bandung Gedebage kalau di Jakarta di Senen oh, sini, Tommy. Nah kalau saya Hij -hij apa? saya hijrah ke oh, Jakarta dan pindah Bandung lah gitu pindah mengambil barang dulu kan saya ngambil oh, barangnya sorry. ke Tanjung Balaiasan bukan ngambil pindah barang bukan pindah, ya? bukan pindah ngambil barang. tinggal yang ngambil barang belanja Oh, iya, iya. nah karena kita ketahui sendiri bahwasannya dari dulu ya dari dulu sejak saya merintis ini sama kakak, memang ini pelarangan pelarangan sudah ada tapi gimana karena kita di bukit di bukit tinggi ini bukan adalah hal yang baru lagi ini ya. udah sesuatu hal yang sangat melekat dengan uh -uh. Uh, kebutuhan ya kebutuhan ya, dan uh, banyak uh, kita penduduk bukit tinggi yang menggantungkan kehidupannya di pakaian ya, bekas ya, kayak ya, saya ya. sendiri ya. Kalau nggak menjualan pakai bekas, mungkin saya tidak bisa menyelesaikan studi kuliah, tidak bisa membiayai kuliah. Jadi berarti kedua belah pihak di samping si penjual sendiri Aa, yang, dan samping kebutuhan, kebutuhan masyarakat. Karena kita ketahui sendiri bahwasanya di daerah itu untuk mendapatkan pakaian yang berkualitas dengan harga terjangkau iya, 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 iya. itu adalah hal yang sangat diminati uh, sekali iya. karena ada barang-barang kita yang berkualitas tapi harganya mahal nggak terjangkau. Nah disinilah mereka bisa mendapatkan ya. dan uh, saya dan beberapa penduduk di Bukit Tinggi pun banyak yang berusaha mencari nafkah di pakaian bekas ini. Dan ini pun sebelum saya jualan ini tahun 80-an dan 70-an ya. itu udah ada di Bukit Tinggi. Jadi kalau semantu kronologis sejarah drifting uh, thrifting itu sejak dulu tuh betul yeah. otomi yokarian bahasa itu eh uh, kemudian terakhirku sampai gini kok peraturan tuh semakin ketat. Iya. Yeah. Berarti di drifting memang perlu perubahannya rupanya. Perlu. Banyak. Banyak perubahan. Banyak ya. perubahan yang perlu tuh Pak. Iya <laughs> iya, ya perubahan tentang regulasi ya nak. Regulasi, aturan. aturan, nah. Kalau Tommy sendiri alasan di, diperketat tuh apa? untuk drifting kok. Nah, kalau patang kan Pak Jokowi uh, melarang, tuh, dengan alasan dia uh, mematikan produksi hmm. di dalam negeri, kesehatan, hmm. uh, istilahnya ndak layak pakai. Hmm. Terus, uh, sumber penyakit, bakteri hmm. ini segala macam, kan? Hmm. Nah, saya sebagai pelaku konsumen, ya. pemakai ya. juga pemakai, dan berinteraksi ya, ya. terus. Ya. Dengan ada kontak fisiknya, ada kontak fisik kan, Jo. Ya. Jo pakaian gue langsung. Ya. Kalau Ambo lihat periode dari periode itu tuh, mm -mm. justru sama liatnya Hmm. Yang dulu-dulu tuh mana yang agak parah barangnya. Oh. Agak parah. Tapi setelah Ambo caliak pada masa Pak Jokowi, gue sepuluh tahun ke belakang, gue barang gue bersejarah sih. Ya. Mm. Bahkan kadang orang yang belanja se balanjo seorang belanjo itu saya ya, uh -uh. barang baru atau barang second kok <laughs> memang laborasi, barasia, ini, barasia la, Dan ambo dulu tuh sampai kini uh -uh. untuk menyiasati bahwasanya ada tuduhan iku barang ko tidak layak pakai, tidak uh -huh. layak, ambo selektivitas. Uh -huh. Waktu ambu buka bal pada saat barang kokokmuah uh -huh. memang kotor, uh -huh. alah pak ambu cuci, hmm. ambu buka lapangan pekerjaan juga hmm. untuk ibu-ibu atau di sana. Gitu yang mau mencuci, betul, ambu betul. upah, ambu setrika. Ya, 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 ya. Insya Allah lebih bersih dan ya. higienis, higienis betul. Fresh, cuma pokoknya Ambo fresh to <laughs> Jadi barang-barang yang rasanya <laughs> kayak misalnya cabiak parah itu, tuh kapan para lu ya? Gitu pinggirkan. Ya, ya, ya. Dan ada tuh kerajinan-kerajinan kawan-kawan yang kreatif di daur ulang balik ya. Oh. Nah, jadi... Maksudnya asas manfaat itu lebih ya, banyak. Ya. Nah, do yang kalau seandainya ikut ke barangku bapaknya ki dan hmm. itu sendiri ambo lah naik. Coba ambo hmm. pemakai langsung dan ambo ber uh, di lingkungan iku, di lingkungan ku tarui, berinteraksi tarui ya kontak fisiknya baunya ikut segala ya, macam. Ya, ya, ya. Alhamdulillah sampai sekarang bos sehat-sehat oh, sekeluarga dan malah tambah. Tak boleh, Pak. boleh, dan bahkan banyak kalau ambo bisa mapu, kadang-kadang ambo juga kawan-kawan uh, mau talak galak kan, hmm. bahkan kawan galih ya, hmm. balik kalau galih ambo kok balik kan istilahnya istilah kasarnya galih karena itu dua tarwi itu judulnya, <laughs> tak galak galak kawan mbak kan itu dua tarwi hitam ya, bahkan dulu ada penyakit sar tak kena tahun barat itu yeah, kan itu dua masuk dari kain bekas luar yeah. nagari, kan itu tumbal, man. ah kan itu tumbal, betul. Masuk lo penyakit flu burung, hmm. awak juga naik baru. Yeah. Flu babi, yeah. awak juga naik Apa tang Corona naik jo <laughs> Akini produksi dalam negeri tanah abang langang, itu segala macam. Akito jo baru. <laughs> Kini yang dipertanyakan tuh ada apa? Yeah, yeah. Kalau memang memang nggak benar, memang memang nggak boleh. Yeah. Dari zaman tahun Soeharto waktu yeah, saya udah yeah. mulai itu memang udah dilarang. Tapi kenapa ada? Ya, ya. Ba, muncul ya. ya di jakarta sendiri pun kenapa ada di bandung sendiri kenapa ada ya, 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 ya. ditangkap ditangkap tapi kenapa ada ini mm -hmm. kan ada apa ya, ya, ya. kalau memang tidak memang benar benar tidak ada ya kita emang nggak jualan ya, ya. dan kita sendiri uh, selaku pembisnis yang kita di bukit tinggi mm -hmm. nggak ada kita yang belanja keluar nagari gitu. loh ya, itu ya. tahu lah ya, 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 ya. kalau memang tidak memenuhi bea cukai kok segala macam yang yang kita gitu, balanjonya memang di pasar resmi iya, ya, pasar ya. yo pasar sekian bayar pajak ya uh, <laughs> bayak, istilahnya kalau pasar resmi ya, kan aman wah balanjonya tidak malam hari kira tidak cilok cilok dong tidak ilegal kok kok ko faktur kok kok ko catatan tidak ilegal ya tidak ilegal kalau kalau butang kok faktur hutang ya. utang kok no kurangnya ko jaleh ya. jadi jaleh jadi Misalnya kalau orang ado kawan-kawan di ditanggo tuh ndak urusan awak ndak importir tu. Uh, 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 nah, dan un, dan informasi untuk uh, kawan-kawan yang ado di luar nagari, uh. uh, bahkan di luar nagari kalau ndak salah dia sihat itu pakaian second ko legal. Hmm, kalau menurut ambo uh. kalau lah legal, uh. berarti lah aduh uji kelayakan. Bener, bener, bener. Dari pihak aponyo? Memang layak pakai barang yeah, yeah, dan Ambo Calia masih rahasia dan untuk kita pedagang Ambo pribadi sendiri Jotim itu tutu kalau menemukan barang-barang yang kumuh uh, tapi masih layak pakai uh, kita laundry yeah. dan cabia cabia dan cuma konyol uh, kan anak-anak kreatif Bukit Tinggi dan beberapa kawan-kawan yang di Sumatera Barat dan kami lah pernah melakukan patang goko mm. ada event drifting mm. nah event drifting di sini kami bukan sekedar menjual mereknya saja mm. ah, dan kami di situ menjual juga mengadakan kreativitas ya. Yeah. contohnya misalnya koko ndak main kini ledo kawan hmm. serawa ketat main kini main serawa gombrang pak mm. ayo kita remake namanya mm. remake misalnya barang kogai baju gua karena luntur uh -uh, uh -uh. tapi kualitasnya masih paten uh -uh. Bah -mm. ayo kita mainkan tie dye uh, iya, iya. atau main tempel tempelan jadi ada unsur kreativitas, kreativitas ya? ada di sinan. nah lebih banyak unsur uh, kreativitasnya di Sinan daripada dia ya mematikan nah, kalau mau rasanya untuk persaingan pak yeah, yeah. barang sekian gua maha maha daripada barang baru <laughs> nah nambah lihat di lapangan dan Ambo sendiri bakawan jurang-jurang Produksi pakaian baru di Indonesia, uhum. bahkan kami persahabatan kami itu lebih ya langgeng pada saat kami baju bali dan pakaian baru punya nanya, iya, iya, iya. ano contohnya Pak kalau iya. yo mematikan produksi dalam negeri ya uang pesat iya. kalau yuk kecil lah <laughs> <becil> Ah <wu. laughs> uh, jadi kami saling ano oh bro pakai contoh deh iya, Pak iya. ah yang kini main di second uh, Tom atau iya, warna iya. Wah, misalnya kayak model baju awak pakai. Wah, hmm. aku sering main kini di second. Hmm. Cuman dapetnya dalam sabal itu kan ndak parah. Hmm. Tentu kami jual mahal. Yeah, yeah, yeah. Bisa bro memproduksi ndak? Eko hmm. mana yang kamu cari? Hmm. Yo, didesain biar ide-ide kreatif dari pihak hmm. kawan aku perlu diproduksi. Yeah. Hmm. Alhamdulillah, model kecang goreng lakunya. <laughs> kan Jadi ada sering, ya? ada tambah ilmu. Jadi kalau berpikiran terlalu sampi, warna ya? tentu Iya, Pak mencari-cari nilai keberkahan. Saya dalam ya. hidup, Pak, mengawak. Istilahnya, banyak tap-tap gitu, Oke, Bana, ya, dan hidup ya, akan lagi. kok masih bermanfaat kecuali kok narkoba ada ya. ikut serta terlibat dalam instrumen <laughs> kreativitas, kan sabu sabu ya, ya. Jadi, masih itu semangat, iku jadi ada sabu tambah masih jadi suatu obat masih kalau semangat, iku masih nilai manfaatnya lebih banyak daripada kami sampai tadi itu apa terus terang bertambah lo jadi tentang drifting apa drifting drifting, gitu. Kan? jadi seperti itu kondisinya jadi ya alhamdulillah ya bagi tadi ada dua kebutuhan tadi banyak dari segi pedagang sendiri ma itu lapang karet lapang usaha begitu lo jo dari masyarakat masyarakat minat masyarakat minat, minat, minat masyarakat barang-barang berkualitas dan harga, harga, yang terjangkau. terjangkau, baik Nah, kalau kita panjang soal drifting kok. Kamu dua bulan, tambah lagi <laughs> bulan lagi. Kamu sampai raya <yo. laughs> Jadi <laughs> banyak kalau <laughs> senang senang kan durasi awak kan seketik nah. No. Iya. Nah betul. banyak lagi <laughs> nah, tanya ke beliau karena beliau kok ya banyak pengalaman lah. Nah tanya yang kedua tentang rapper. Ah, ah iya. Kau balo kau segetek ah. Yang ganja ganjil tu mewelin ya. Manggali, yo menyanyi ah, ya, yo. Cuki dono kang apa ya. Ah, rapper ko saya bilau loh. Ah jadi kan Panggun lah tahu sendiri ya, mah ya. dari Mudo dulu Panggun dulu coba mensupport awak kayak ya, dulu ya. maju kawan-kawan. Ya. Nah pas Pak Panggun dulu dulu mm -hmm. kan pernah ya. duduk di DPR ya, dan ya. tak tuh tuh. Ya. dan Kakak Embo sendiri Bos Martin itu orangnya kreatif juga mm -hmm. suka berorganisasi mm -hmm. dan uh, pernah nego-nego juga uh, uh, masuk ke DPR ya. musyawarah, bagi-bagi ide dan melaksanakan Inspirasi, menjalankan inspirasi dari seniman Bukit Tinggi ya. Nah, Ambo tak kena tuh Dan Ambo pun Dulu kan berjalan Ambo dulu dari festival hmm. Ambo suka lihat festival hmm. Ketik, kelihatan kakak-kakak Ambo hmm. Kreatif dulu zaman Pak Ngun dulu kan Lomba no tuh Festivalnya olah vokal lah istilahnya vokal, kan? grup. vokal grup nah, Ambo sempat ya. tuh Ambo SD ya. Ambo pertama pecatan dua turun kelas 2 SD di Medan Belinduang, <tuk> nah, terkena panggung kan ya. Medan Balinduang di Kebun Binatang ini kan ya. jadi kolam. Ya. Dulu Lu tuh pentas tuh ya. di dalam uh, di ya. tuh ya. ya. Nah, orang nonton sekeliling kan. Hmm. Nah, jadi ambo cok cok nonton festival, ada vokal grup dan ada dulu cek lay uh, selain vokal grup bagian diangan caranya jual lomba gerak nada. Gerak, ah, ya, gerak ya. nada, kamu suka dulu. Ya. Nah, cuman pas ambo suka gerak nada, aku, Dek dulu tutu orangnya suko energik. Ya. Yeah. Ambo dulu MPO di yeah. Cuan, kawan 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 terbeliin MPO menarik perhatian orang. Memang Ambo tuh dulu energik orangnya yeah. dan akhirnya karena yati lah Ambo jo waktu kelas 2 SD koko jo lagu lari pagi. Hmm. Nah lari pagi koko Gerakannya, kok, jauh Kakak Mbok sendiri. Kakak kanduang kebetulan, ada Sisan Sandra Kori, terus Adoni Irna Reni, kakak kelas SD, iya, Majan Ambo tentang lari pagi ke joko kawan-kawan per grup. Kok, gerakannya, gerakan olahraga, ah, tampil di Medan, Balinduang, ah, Sanang nanti dulu tuh, udah PS, tangkai gua yang kecampadi, udah deh ya. <laughs> <tuk> <tuk> ah, bila koan ku anjo go, yeah. gua roti goreng tuh mah, bangun di roti goreng itu masukan es go ah dia gang oh, tangkai kan dimakan mode burger gini, gitu. Yeah. Nah, ah, itu burger kayak dulu, ah, jadi di sini nambo karena tika lagu Apo kokoh dari pagi, dari pagi dan gerak-gerakannya akhirnya pas sambo agak-agak puber sekete itu mulai suara-suara mulai perubahan kelas 6 SD, 7 SD, eh kelas 1 SMP, Masih lagu-lagu rap. Ya Ah lagu-lagu rap musiknya lebih energik. Mm uh -uh. Ambo menangannya kok pertama terkena panggung dulu TVRI. Uh -uh. Asia bagus. ya Ah. Nah, uh -huh. nah kalau Ambo SD waktu itu, itu pindah Nola Ibtri, 3 uh -huh. pindah ke uh -huh. yeah. Jakarta, kini ini masuk siapa bagus tuh yeah. tertarik Ambo itu tuh tahu panggung. Jadwal Asia bagus tuh Ambo pesan ke, ke orang tua, kakak kakak, kawan, kawan kalau pas Asia bagus, panggil ya dendi. Jadi awak standby taruh itu mencari Asia bagus tuh. Yeah. Jadi pembukaan Asia bagus tuh tuh rato-rato uh, itu tuh tuh inyo memakai lagu rap. Nah kalau tidak salah beatnya mau dari apa? Who we go, who we go, who yeah, do we go, do we go, who yeah. Ambo suka beat tuh dan akhirnya. eh uh, di acara acok-acok Festival tuh Ambo meniru gaya gerak nada cuma gerak nada waktu tutur lagunya masih-masih lagu-lagu -masi era tahun 80-an lagu-lagu pop nah, akhirnya Ambo masuk itu uh, Ambo Suko dan SMP Ambo coba latihan gerakan-gerakan seorang nah mencari-cari waktu tidak akhirnya eh uh, kelas tiga SMP, ambo turun perpisahan dulu, pakai mm. lagu takajui guru juga kawan ambo, mm. Mm. lagunya agak aneh, dan padahal ambo di SMP waktu itu tuh tamasua juara umum, mm. ambo dapat beasiswa, SMP mana SMP dua, oh. SMP dua kini SMP enam lah mo, ya, ya. semua anak. Ya. Nah, na, ah, guru-guru na, na, na. takajui sebab ambo itu tuh mau panggung kayak ambo dulu mm. rambut mm. malah tapi <laughs> istilahnya anak-anak anu lah yo. Kan, nah, kalau, anak, rajin lah ya. Anak rajin juara-juara yeah. satu, juara dua, tiga. Hmm. Tak guru dengan penampilan ya. Yeah. urakan nanu itu. Yeah. top cuman alhamdulillah guru kesenian ambo Bu Indra Siswa Siswarni ya di itu mm. mensupport ambo. Hmm. bako stomi ndak dari dulu bapuan. Hmm. Malu bu awak Iko kok kesannya kesana anak-anak pencabut sekolah, anak-anak <laughs> Maroko, ikut segala macam bu. Yeah. Nda, iko seni, ikut tau kemakan mm. akhirnya ambo sem SMA tetap mau kembangkan ikut melalui festival go Nah festival go lah mulai dengan judulnya tari kreasi. Hmm. Nah, ambo ikut aktif. Ya, akhirnya ambo di sinan mulai dikenal orang. Apalagi ambo di pasar pas tamai SMA, ambo di pasar banyak berhubungan jokong kawan di luar daerah. Akhirnya ikut lomba-lomba tari kreasi kok dengan memakai lagu rap. Hmm. Jadi dan sambo kok ko dulu rato-rato makai lagu rap. Baik hmm. ke Pekumbua, ke Padang, ke Solo, ke Pekambaru, ke Pariaman, ke Batu Sangka, ke Padang Panjang. Nah, jadi ada tiga kota aktif yang acok maduan festival gua dulu, Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan uh, uh Nah, itu aktif tuh Padang, cek. Hmm. Nah, akhirnya di sini Nambu mulai dikenal orang, acok-acok dapet juara. Ambo dikenal orang waktu itu, itu si Tommy Ngale Seken menang lomba tadi kreasi ya ah, itu yang beko lah mulai apa hmm. lah mulai top namu ambo pergaulan nambo lah mulai mantap eh hmm. uh, akhirnya ambo membuat grup dan hmm. waktu ambo kuliah event ku ambo jalani tarui sampai ambo dulu di beberapa uh, tempat hiburan di Padang diskotik diskotik ambo masuk rap go hmm. alhamdulillah kuliah di mana dulu kuliah di teknik Muhammadiyah ah. alhamdulillah beberapa tempat hiburan diskotik itu uh, di Kota Padang, hmm. magian spes sambo tiap hari Minggu pagi dulu hmm. untuk uh, lomba-lomba ada segala dan performa sambo dulu. Yeah, yeah, yeah. Nah, alhamdulillah saat itu pas sambo uh, tamai uh, kuliah, ambo pergi ke Jakarta, Sabanta untuk membiak pengalaman rap go hmm. dan alhamdulillah tiba di kampung ambo be grup di support jo istri. Yeah tercinta ya. Ha. dan uh, orang tua mensupport tapi orang tua mensupportnya melalui kebebasannya bagian sebab uh, orang tua dulu memanglah jelek jale dulu uh, yang penting cik saja dan tinggal sholat ya, nah ya, ya. Nah, kaitan jangan sama tak aku, ah. ah, aku lah jawabannya yuk. jadi iya. aduh pak tanya cik, oh, satu hal yang menarik dan sangat menarik ya, pak kalau Tommy itu setiap Pak sholat dia noh Masjid, masjid raya ayai. itu bertemu tadi salat berjamaah sama ayo berjamaah itu aduh di samping tadi jawab so tu langgai ah sudah itu dari Tommy sendiri sebagai sosok rapper zaman ya kan Atino eh uh, dari apa ya, namanya dari tampilan kadang-kadang Orang -kadang, kan banyak mencari kesing, kesing, Nah, iya, betul. kesing. Jadi, ya satu hal yang aneh sih sebenarnya Betul. tampilan semangkuk tapi kalau tikok solat tu pasti orang sebut sendiri saja ada yang yang memotivasi itu gitu sampai yang nasihat nah. tadi jadi itu tu tu, tu. Mm. Uh, itu yang ngambo sampai kini yang ngambo paci taruh kita mm -hmm. taruh dari ayah mm -hmm. orang tua ibunda bagai kan mm. jadi ngambo dulu uh, panggung tahu seorang lah mm -hmm. apalagi bawa pergaulan nak di pasar ya, ya. di pasar ya. di galanggang lah ya. 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 paling juga seniman hmm. paling festival hmm. nah di zaman nambu tuh dulu nah nambu dari ketek dulu waktu remaja hmm. uh, tapi ada anu lah eh uh, satu kejadian hmm. nah di Sinan lah uh, orang tahu nambu agak kecewa hmm. uh, sebab mungkin nambu lah banyak meninggalkan sholat, hmm. ambo pergaulan lah bebas, yeah. maksudnya bebas, itu ya lah baru luara yeah, sebelum macam. Yeah. Akhirnya waktu ambo kuliah itu tuh sholat ambo tinggal tuh, hmm. <laughs> cuman nan ambo paci taruh itu hmm. uh, sedekah, betul hmm. tarati minang yang dia jangan Hmm. Jadi ambo dalam pergaulan itu sebab yang ambo pakai korep rep, yeah. ambo di kampuang tuh kadang-kadang ambo ya di lud, istilah kasarnya mencelia orang melengah orang dek gaya ambo dulu. Ndak hmm. suko orang mencelia, cuman ambo di di di, di aja, pak dulu. Tarati Minang jangan sampai walaupun gaya baal ya, terserah ya, ya, ya. yang penting tarati. Ya. Ambo tetap menegur saya kini, kini etik mah. Etitut. <laughs> ah kode etik, etitut. <laughs> Ya. Jadi ambo tetap maka itu nan orang tua, ambo argoi siapapun orang bertemu jambo, ambo sapo. Ya, ya, Jadi ya. di sini nan orang mulai hmm. menjadi ambo. Ku pajak aku gaya maleset, gaya-gaya luang hari, tapi nyo penyapu, tapi nyo uh, istilahnya masih peduli lah gitu ya. Aku nan sampai ya, nah ya, ya, di sini yeah. Ya. mulai orang-orang mulai apa akhirnya mulai ya, ya. Mulai respect. Nah pada saat itulah, Pak Po, waktu di Jakarta, ada, Ambo menjadi, mendapatkan suatu peristiwa. Mm -hmm. Peristiwa itu memang sangat anu, yeah, karena itu terjadi yeah. di luar uh, dugaan. Yeah. Mungkin di situ Ambo dapat hidayah. Mm -hmm. Nah, mungkin Allah mengingatkan ya. Mm -hmm. Pada saat awak uh, dapat benturan dulu, awak sholat. Yeah. Tapi setelah Allah melaporkan awak dari benturan, mm -hmm. dari masalah, yeah, awak yeah. lupa. Yeah, yeah. Nah, itu yang Allah. Berarti, yeah. waktu Ambo dalam masa perkuliahan dulu ambo dia gaul lah rasaki hmm. mengalihkan hmm. Allah kesempatan untuk bisa kuliah ya. walaupun dengan biaya usaha ya. Wawa ya. dan dibantu jo kakak ya. jo support dari keluarga uh -huh. Kiranya di Jakarta tuh ambo dapat teguran, hmm. kiranya di sini mulai jalan pertama kali di Monas. Hmm. Nah, <laughs> saja itulah dua bulan satu ambo bersuting Uh, pacar ambo yang eh yeah. ah, pacar ambo dulu mensupport ambo lo hmm. di dalam berkesenian, mm -hmm. acok mantan dan semu-semu kuliah lo dulu, yeah, yeah, yeah. tapi beda universitas. Yeah, yeah. Nah akhirnya saja ambo tuh itulah dan saja ambo berikrar di Jakarta mm -hmm. di Monas, mm -hmm. azan pertama kali, sholat sunat sinan, <laughs> oh, itu. saja itulah ambo ndak do meninggalkan sholat, yeah, yeah, yeah. walaupun dalam pertama tamu agak barek, apalagi proses, sholat ya? sebuah proses. Ya. Nah kini alhamdulillah itu tuh kan memang sholat itu apalagi awak ya, orang Minang orang ya. Islam ya. ada bersendi sarak sarak pesendi kita bula. Ya. Kau barek, ya. Ya. barek perjuangan tokoh-tokoh ya. kita sebelum kita untuk memperjuangkan ya. ada pesendi sarak. ya parang berdarah-mati ya. dulu kan meninggal ya. banyak yang mati banyak yang ya. Kini masa awak sebagai ya. generasi penerus wak lupakan. Kadang-kadang ya. ya. kadang-kadang Mbak -kadang, kadang, ada di sarap sarak sarak di tapi penerapan implementasi implementasi ndak right. do ah, uh, kuncinya memang sholat itu ya, kalau nak doa sholat selaku orang minang ya, ya. orang ya, ya. islam itulah, <laughs> itulah orang menang, ya. ya. itulah semua bisa betul. gitu menjawabnya akan <laughs> kan gitu pak jadi, jadi itulah jadi mengkono di dalam itu kalau pak li, li, lirik lirik itu, a -a. aduh di pengaruh hijau tadi ya? Tadi, pengaruh religi tadi. Religi, religi ya? sebab nah, wak pakai red ya? minang. Ya, ya. Bukan ya. red sajo kan? Ya. Kalau red saja sajo itu ya. lagu lupa topi, pakai ya, red minang. Ya. Kalau kita memang pakai red minang, ya kita harus dalam ya. ruang lingkup. Ada pasti disarak sarak pasti kita bula. Tidak boleh keluar itu ya. Enggak boleh dari padu itu. Ya. nah, kalau itu menurut konsep ambo, ya. Ya. tapi ya. mungkin ya. orang beranggapan lain. Nah, ya. itu konsep yang ambo pakai tarui. Ya. ya. Nah, jadi dalam artian itu tuh tuh tuh, banyak pula benturan-benturan yang ngambo dapati dan alhamdulillah ya dengan itulah sholat itu allah membukakan pintu-pintu mas uh, apa ya, ya, uh, ya. solusi dari masalah-masalah kayak misalnya dulu awak kena bully kan uh, pas waktu ikut malu gaya red minang go itu ikut kok gaya amerika go apalagi orang wa pencemeh ah apalagi orang pencemeh Ah, akhirnya ambo buka-buka encik. Jadi Allah ilham kamu kan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, orang itu. Tak jawab, ya. ya tak jawab. Ya. Bahkan sendiri, yo iya, wak, kadang sholat pakai baju anu, kan? Kadang hmm. sarwa gantuang, <laughs> awak pakai wanjo, kawan-kawan yang pakai sarwa gantuang jenggot. Iya, iya, ya. Ah, dikatakan orang lo, kok man kawan lai teroris <laughs> lak, sampai model itu Alhamdulillah, Allah bagi ilham kawak. Iya, iya. Awak bisa menjawab dan menetralisir pandangan-pandangan orang terhadap nah uh, tampilan berubah kok, Labah Nugul siap dulu kok nah dulu kan itu <laughs> dulu Rambik gondrong oh pakai subang kan <laughs> alami sudah gitu lah, punya anak oh gitu tetap akhirnya dalam, dapi, dapi, inaya, ya dalam tapi Alhamdulillah, tapi iya melalui mimpi ya, ya, ya. mimpi, Alhamdulillah itulah uh, Allah, Degi Allah mungkin tak jalan waktu Rambik gondrong pakai subang pakai uh, ya sosialis panuah lah tidak mm. doh istilah orang gini, tidak doh kiaa mm. di depan rekaman tapi setelah melalui depek awak depek daerah ya Allah, melalui mimpi yeah, yeah, yeah. dan alhamdulillah pas awak motong rambut mm. dulu tahun 2007 wak, mm -mm. Nah, itulah baranak seorang waktu awak mm -mm. melalui depek mimpi akhirnya yeah. awak putuskan untuk motong rambut yeah, alhamdulillah yeah. biswanya siap motong rambut tanpa diduga hmm. datang produser yes. ah mode Pak Gun kwa gagah gagah -gag -gag. pakai jas yeah. ambo kamu nak tahu hmm. dan ini pun tak kajui pas hmm. mana nyuambo kau tuh boleh atau bukan ternyata yeah, yeah, iya yeah. iya yo Pak pas awak tuan yo tuh di paguinya langsung hmm. Pak aku ndak dari dulu setelan model ko ternyata Hmm. Ba tu, pak tuh Pak kiranya Pak gua dalam jasnya dibawanya. Ambo pernah mem membuat uh, album rap dulu indi hmm. yang ambo titip ke toko-toko kaset hmm. foto ambo di toko kaset tuh rombik gondrong hmm. pakai subang jadi sebenarnya produser lah melirik yeah. tapi waktu itu ini ragu dengan tampilan ambo hmm. itu dalam pikiran orang aku, ambo bandar narkoba terus terang <laughs> apa tuh ngecek memang itu <laughs> tapi setelah berubah penampilan yeah, yeah. jadi Ambo ndak disangko, Ambo langsung disuruhnya minta pamit ke istri di rumah untuk membawa ke Padang, hmm. madok ke produser ada hmm. uh, perekaman Kota Padang Tanama Rekor, Tanama Rekor. tanah marikor tanah Alhamdulillah dengan penampilan Ambo itu kan ya, bentuk iya. rap mana? kalau petanggo ndak bentuk rap <laughs> do, bentuk gangster <laughs> ya, kak. jadi Ambo ragu tanya. jadi so, nilai jualnya kurang ya karena misalnya nah, keraguan sebenarnya, hmm. keraguan orang sebab ya tahu sendiri kalau lama surat rekaman tentu harus ada beberapa kode etik yang orang takui beko kadang yo mah mengecek eh uh, takui beko terlibat na, awak narkoba ya, tentunya membawa ya, nampak buruk ya. nah akhirnya alhamdulillah tanpa ambo sangko ambo ndak bisa main musik ya. dan ambo sebenarnya ndak bisa menyanyi kebetulan skill ambo itu <laughs> bisa di dance dan ngerep ngerep spontan kayak pak anggun tadi <laughs> ah kayak, kayak spontan gitu dan ambo ya. susun beko Ambo dibantu oleh kawan yang bisa semen musik yeah. dan nomak, yeah. mencocokkan karakter yeah. Ambo yeah. Jo. Kolaborasi gitu. ya, kolaborasi Dan setelah Ambo masuk dapur rekaman, tak kaji apa dan punya tanaman rekor gue Dia mencari Ambo, nanya nyanyi, da, asli kau boyang katanya <laughs> Si gue kurang yang masuk kan tanda ya, yang nggak bisa lagu. Oh anda tahu tengah nada aku tuh pak. Ya, Misalnya ya. kalau nyanyi pakai organ mah ya, ya, ya. kan ah uh, tahu gak ya. doh. Ya, ya. alhamdulillah di rap hmm. yang sampai alhamdulillah bisa nyerap nyerap tuh yang uh, ayo itu tadi penting bisa di masuk awak di beat beat tuh. Nah tanya terakhir tentang rapper tuh. Aduh kader. Nah, nah, nah bah itu kalau itu. Untuk

Negeri Padang, ah, kampusnya di belakang balok ah. jurusan psikolog. ah, ah psikologi sebenarnya <laughs> siapa? Siapa? Psikolog? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa <laughs> di nanti komunikasi. ya. ada tuh yang nomor dua, oh, di SMP Lazar, hmm. ayo, koko, nampaknya mengarah ke olahraga Raga juga, hmm. dan sini-sini uh, nampaknya kalau bisa ya, lihat mengarah ke keterampilan tangan, oh. kerajinan, kerajinan. A -a. Ya, ya. agak suko uh, mau lah istilahnya mm uh, uh. menggali-gali lah uh -huh. uh, yang ka tigo. yang ka kok kalau aja lihat ah yang nggak uh, kok komplit stek go uh. nah, alhamdulillah mungkin eh uh, nyo nyedek uh, nyo dek sebungsu ah uh. uh, bakat rap lagi uh, dance lagi bela diri lagi go uh. itu untuk uh, apa uh, ke agama ambo fokusan jadinya di gadang pedusi laki-laki laki-laki oh gadang ya. iya ah itulah iyalah jadi di sana nan anggun <laughs> lengkap go diskusi bincang-bincang wak jo Tommy Bolin dari usaha kemudian dari bakat apa tadi rapper tadi ah. dan yang menarik tadi orang studio tanam rekor kaget Masalah muka kata nama rekod tu Pasti orang pandai nyanyi Iyalah Eko. pastilah jaleh <laughs> Awak ko Tak pandai nyanyi Tak pandai nyanyi Musik pun tak Bisa nda, ada satu pun Cuma yang itu tadi Jadi memang Terbukti lah dari kisah Tommy tadi Bahasa Rasakiku memang mutlak Engkau. Allah yang menentukan Allah yang menentukan Tak lo ya. tak Oh kalau kau masuk ke Suri Kaman tu pandai nyanyi Harus mudah-mudahan Tak lo pun Tak lo Tommy tak pandai nyanyi Tak pandai nyanyi Haa <laughs> <do. Nah>, Tadi Allah <laughs> magyar Rasaki Dan magyar Ya Haa ya. Gaya jalan ya. Gaya gaya magia Kun faya kun ketaulah. Pidol wak kata orang <laughs> bisa jadi jenius wak kan. Ah itulah. Kun faya kun ketaulah. <laughs> iya jadi. Jadi alo wak kawak camihan lah. Ya, jadi Berkira, wak bersegi wak dapik. Betul betul betul. Agama Islam ke dalam hidup. Jadi jalan. Dan <laughs> sampai tadi tu. Yang penting wak sebagai orang ko. Sebagai manusia ko mang ikhtiar ya. Usah, ikhtiar usaha. Nah rasa kita lah. Jangan malam-malam. Jangan patah semangat. Nah itu. Ah, Yalah di sana uh, panjang cerita tentang kisah beliau. Ha uh -uh. uh, kemudian aku uh, kan bisa aku kan dak lama le ya, kalau mau terang. <laughs> Betul. Lah lama mulai, mulai, mulai dia kan dia lah, lah ya. Papan, iya. Masuk <laughs> tanggal sampai balik Februari nanti kan ada pemilu. Iya Pesta pemilu. Demokrasi. Pesta demokrasi. Nah, ya. baru sana ingin tahu lu dari sosok <laughs> Tomi Bolin ko. Eh. Alah go Nah mungkin beliau abai tentang ko pasti beliau punya Iya. Lo. Ana mau pandangan lah tentang pandangan, betul pemilu besok kok. Bagi lo? ah itulah kalau untuk pemilu dalam skop uh, keteknya dulu hmm. itu di Bukit Tinggi. Hmm. itu Ketinggi. berarti kalau di Bukit Tinggi kan hmm. pemilu besok milih caleg, hmm. caleg jo hmm. bayangnya ya, di Dewan yang di provinsi hmm. yang di pusat Sehat. itu ya. presiden ya. dan wakil presiden. Ya. 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 Nah kalau skop ketek dulu dari caleg itu di Bukit Tinggi. Hmm. Nah, apa Anggun sendiri kan alhamdulillah pernah duduk dulu. Alhamdulillah. Sapriode. Ya, ya, kan ya. kini ya. maju bali, ya. Masa, nah, ya. sebenarnya <laughs> Pak Gun kan lah tahu lah begitu ya. tinggi kok. Ya, 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 ya. Kalau kita apa bali, ya yo itu tadi uh, yang kita bahas mungkin untuk kini kok tentang pakaian second lah dulu. Iya, ya, ya. Nah, pakaian second itu tuh kalau ambo calia ya, dari dewan sendiri uh, kalau kita di bukit tinggi kan alhamdulillah nampak pasalnya dan pak gun sendiri de, lah tahu kalau untuk di pasar putih gua pasar lereng itu lah dari tahun sembilan 96 sebelumnya kan di ano ya dan alhamdulillah aman-aman saja gitu di SIKO hmm. walaupun ada beberapa dulu yang pernah uh, ada rencana ke digusur oh, kan iya. dan bahkan uh, hmm. itu sendiri berkat komunikasi yang baik hmm. antara pedagang uh, organisasi kita di Seken dengan pemerintah dan Uh, dewan, alhamdulillah tetap, tetap bertahan ya? Bertahan. Nah, yang kedua untuk seniman. <San> Kalau mau cari uh, banyak gitu panggung. Hmm. itu dari khusus sambo sebagai pedagang kenseken. Banyak. Uh, Caleg-caleg dulu yang mengumbar-umbar janji. <San> ah, ambu pertahankan kau nak digusur kau nak ke anak siniman kau kita carian peluangnya iku 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 segala macam nah nanti pas lah dulu dua mm -hmm. iku banyak yang mati suri nampak dua <laughs> ah kadang lah di di, di juluak tu ah <laughs> di tonje mana tu <laughs> <Anda, laughs> lo <lari, dua. laughs> ah lola reh tu ah kadang ah kadang-kadang beko terjadi baket ketek hati <laughs> soalnya yeah, kita yeah, tinggi yeah. ko ketek badun sana yang banyak rasu yeah, pariso yeah, yeah. Ah, kadang kuma amang ece panggon. Iya. Ah, waktu di kampanye. Iya. Ah, istilahnya lah. Iyalah sampai kena hipnotis lo kami. Oh <laughs> yo ma aku pilih apa pak gua iya, ten. Iya. Kira pas lah tiba di dalam. Betuka, betuka. Lah betuka pangan aku yang yang sadiahnya bapak panggon sana gitu, ko yang lalu dua, ko nyo berinteraksi tahu ya, ya. Berinteraksinya tahu keadaan di lapangan. Ya, ya. tahu perkembangan di lapangan baik itu perdagangan kita di second, baik ya. itu di siniman. Nyu tahu, nyo tahu kendala. Ya, ya. Tapi setelah hanya tahu kendala, setelah apa yang disampaikan waktu janji-janji dulu batamu di lapangan, itu kan lafik. sebenarnya Sabananya ya, lah ya. kontan nyo harus memperjuangkan. Tapi tidak. Tanpa, tanpa diminta. Tapi ya. Iyo, tanpa diminta. Ani hmm. Kang. Gak dicari pengguna. Nyo, janji iya, iya, iya. Pas ladu dua bertemu di lapangan, Apa iya, yang iya. diperjuangkan. Iya. Tanpa diminta, nyo harus memperjuangkan. Ah, itu ya. yang kadi indah awak lo. Nyo Allah berjanji. Allah yeah. kita yo Allah duduk dua. Yeah, iya. ah, nampak di lapangan. Tanya <laughs> Icca nak tahu saya kadang yang tahu buat tiga pangguna, ah waktu jadi caleg Wah oh, pintu tuh, kok tak buka karui <tuk> kok. Hahaha. Ha, ha. <tuk> Ati bola dua-dua kok eh. Yang <tuk> Jamu <Jawa> <tuk> baru agak <tuk> cola nah iya. Ah, kadang-kadang kan kasar beko. <tuk> <tuk> Istilah bakat orang bentuk akan meminta kan lama. Jadi nah, menurut Tommy, ah. tapi kira sikap berubah itu, menurut Tommy lagi kira penyebab Menurut Tommy, wey. Penyebabnya? Kalau cakap tu tu calek tu

kecuali yang boleh pernah lo mau dulu aku aja nggak bisa yeah, yeah, yeah. tapi kembali kalau menurut ambo perubahan tuh sebenarnya dia kembali ke tadi mm -hmm. uh, kalau yo kembali kepada sila pertama ke Tuhan mm -hmm. yang maha esa mm -hmm. tadi kalau memang orang aku memang memegang peguh mm -hmm. sila ke Tuhan yang maha esa kalau orang Islam iman dan takwa kalau di orang Minang Betul. kalau binatang yang dipecik tali mm. <laughs> Kalau manusia apa yang dipecik? Lisannya. Lisannya. Ya, ya. Nawa itu. Ya, ya, ya. Hablum nana, hablum nya Allah. Ya. Awak berjanji pada manusia, Allah ya. mencari. Iya Apakah? Sosial. Ha? Betul. Jadi bisa ndak? Itu itu, hmm. tu itu, apalagi yang dibuat di Indonesia go jo leluhur leluhur dulu pejuang-pejuang dulu NaN 5 tulah paten tuh. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Pancasila tuh makonyo yeah, acok yeah. pakai baju 05 mereknya. Oh. Ini bar merek yo. 53. Aku lain lo filosofi yo. Ya, yeah. Nah. Iya yeah, iya. Yeah. Jadi jadi kalau 53 go jumlah 8 go. No? Ah 8 go. Ha <laughs> kamar kamarahnyo. <laughs> ah jadi itulah. <tentang> Itu makonyo uh, Pancasila. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Yang lah di Ya fani dulu ya. Iya. Itulah yang ya. harus dipaci dari yang Nua tadi. Ya, ya. Oh caleg-caleg wa apalagi lah nanti lah Ah Itu yang dicalek yang di Yapo. Kalau untuk di bukit tinggi kalau yang untuk presiden. Hmm. Nah harapan kita tentu nanti akan memilih presiden yang memang bisa memperbaiki. Ya. Ya ada okay, perubahan lah. Perubahan kan. ya. Ya, ya. Kita ya. sendiri kita lihat <laughs> kini kan. Ya ya ya. Perekonomian hmm. wa, baa keadaan wa, itu. Ya wa. Yo, kembali tadi lihat yang ya, bisa memang benar-benar menegakkan undang-undang dasar 45 dan Pancasila. Betul. Nah itu itu telah paten oh. sebenarnya. Hingga kami nanonan bahasa apa yang tadi ya adik bisa disarak adik bisa disarak sarak bisa dikitabilah tuh kalau di ranah minang tetap filosofi wa Nusa no usah denja leh. Ya, ya. Tuala, dia tu lah ya, kalau dewa wa telah paten bana tu ya, ya. Ah, itu apa ni jadilah uh, Tommy Alhamdulillah dari apa yang kami sampaikan tadi tentang pemilu ada ah, nampak tu oh uh, no anu no weh sosok-sosok hmm. uh, yang yang bayang yang yang Tommy harapkan untuk menjadi no, ke depan ke depan kami kira ke depan nanti no. kalau Pak Bulia no, seketik besok ingin dan memang sesuai anan disampaikan Ah, yang dilakukan tinggi, pas dua. ya. Paslah duduk. Ya, Tanpa dua. perlu kompromi lagi. Lah nampak ya. barang oh gas lah. Ya. Ah, <laughs> nyo sebab kala baik ikrar. gaspol ya. Ah. Ala dijawab kabul kan <laughs> Nah, terima kasih jawab kabul ke Allah duduk di DPR. Ya, ya, ya. Jadi kalau lah nampak memang sesuatu permasalahan ya. yang lah telah di dijanji-janjikan uh -huh. tuh, yo langsung lah. Ya, ya, ya. Nggak perlu wak, Oh Banyak ceria apa jadi aku. berarti tadi itu jadi yang utah, itu Memang, orang kan, suku ya supaya tahu Ah yang, yang terjadi. Wa. Wah, ah, yang terjadi. Ya, ya, Bukan ya. kalau speak ini, rato-rato gitu lah, pandai speak. Rato-rato <laughs> cuman itu tadi, iya-iya action, ya, Iya, 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 bakat ya. tuh dulu, 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 dulu,

dan mudah-mudahan uh, ana perbincangan yang berjalan sekian lama tadi itu ada mutiara-mutiara yang bisa kita, bisa kita ambil Amin. dan uh, dan alhamdulillah pertemuan kali ko ada keberkahan dari Allah Subhanahu taala. Amin. Jadi segitu saja dulu sana pertemuan kita siang hari ko dan mudah-mudahan kita sebab banyak di acara program matang yang kadat yang ketibo. Kami matangkan dusana yang bantangkan.